Tahukah kalian di movie Ultraman Gaia Battle in Hyperspace? Di scene ketika Gamu Takayama ingin berubah menjadi Ultraman Gaia untuk menghadapi Satan Bizarre yang menghancurkan pemukiman. Sebelum Gamu berubah menjadi Ultraman, sempat ada masalah yaitu alat berubahnya terlempar ke pinggir gedung. Dan akhirnya Gamu memutuskan lari dan melompat untuk mengambil alat berubahnya dan kemudian berubah menjadi Ultraman. Nah, di sini ini merupakan referensi dari series Ultraman Hayata episode 2. Ketika Shin Hayata ingin berubah menjadi Ultraman untuk menghadapi Baltan, alat berubahnya juga terlempar hingga ke pinggir gedung. Dan akhirnya Shin Hayata memutuskan untuk lompat mengambil alat berubahnya dan kemudian berubah menjadi Ultraman untuk menyelamatkan dirinya.